Halo, Nakita. Hello, hello. Hai. Nah, scratch-nya nge-lag ya? Jika kasih yang baru ya. Ini aja yuk bikin pixel aja. Dah, aku udah kirim link ya. Share screen ya, anak. Proyek satu. Emang bisa tar Imagi Apps. Oh, pakai desktop browser aja. Nah, ini. Ini enak beta. Share screen ya. Resolver from proxy feedback. Lengkap application. Get started aja. Nah. Tapi kegampangan nggak sih? Coba dulu aja ya, tar itu atau tunggu. Oh, itu yang saya Nakuita. Itu dicoba dulu ya, kalau kira-kira itu enggak, coba kita lihat Kano ada yang baru enggak ya. Nakuita suka nih soalnya yang ini. Mudah-mudahan enggak berat. Saya kalau scratch, Nakuita nge-lag ya. Ya, tungguin itu. Not constructor ini apa? Share screen ya anak. Great light ini bagus gak ya? Kita lihat. Astaga ini loading lama banget. Play great light hello world. Coba. Pacika cari yang gak berat ya. Biar apa nak kita nggak ribet. Coba ini oleh kayak. Kita kan jika kirim link ya, mana yang kira-kira oke ya. Yang loadingnya nggak lama ya.
Minyak itu suka nggak ya? Ini nasi deh, nasi kita. Nah, ini. Climate science. Ini apa? Enggak. Okay. Ini feed code oke okay, enggak? Galaxy Jam. Infinite. Ini apa ya? Belum pernah nyoba nih ketika nih. Ini lessons nggak ada ininya. Kayak boring nanti. Nah. Ini kayaknya asik nih. Yang tinker yang ini. Coba ya. Sama ini Nakwita multiplication escape. Aku udah kirim link, nak tinggal share open. Mau yang mana? Halo. Nakwita, share screen. Kita mau pilih yang mana? Coba ya. Pilih yang mana nak? Yang ini? Atau yang mana? Ini Kak Cika udah coba beberapa sih, ini lama banget. Ini lama, ini grid light belum. Cloud instructor itu apa? Coba tarik lihat dulu. Oh, build a server. Oke, okay, continue. Oh, build a basic server. Drag to build. Oke. Okay. Level complete nih. Nah, satu. Connecting client. Oh, client satu. Oh, client make request. Upload or download. Oke okay, ya. Ini kayak kita bikin server cloud gitu. Nah. Ini kita lihat seru nggak? Oh, connect. Oke, nyambung nih ya. Ini server, ini kita ya. Atau user lah pokoknya. Oke, dah. Terus scaling the cloud. Oke, bisa berarti kamu lucu juga ini. Klik to continue. Oh, kadang-kadang kita perlu server baru, kita bikin baru lagi. Jadi beda-beda, ada yang buat upload, buat download, atau servicenya berbeda gitu kan. Terus apa? Ditrack, dihubungin lagi gitu. Oh ini kalau udah ke sini. Oke, okay. Insufficient storage. Terus lo ngapain? Build another server udah. Itu apa? Gini. Connect.
Oh iya, di share servernya. Oh, jadi servernya nerima dari user, kirim ke server lain. Oke, dah. Level complete. Vertical. Oke, itu handle more request. Kan kalau saya usernya banyak, kita perlu add resource. Harus di upgrade storage, processing, atau networknya. Oke, kita tambahin nih. Berarti gimana? Upgrade the server to store the picture. Drag the upgrade to the server. Prosesornya di upgrade, storage-nya ditambahin. Gitu ya. Gini. Gini. Atau ke sini sih. Terus gini. Oh, tuh bisa upload sekarang. Okay. Level complete. Ini kasihnya sambil nungguin. Nah, kuite ya, kalau kita udah. Ini yang Kano ini lama ya, nggak usah aja. Ini Grok yang mana? Ini yang save step online. Kayaknya ini nah kita udah. Nih kita kalau udah mau share screen kasih tahu ya. Nah, data replication sekarang kita pakai backup biar datanya nggak hilang. Oh, kirim ke sini. Eh, mana? Kemana kirimnya? Oh, klik. Oke. Okay. Copy ke other server. Biar ada backupnya. Oke. Okay. Lucu juga nih. Data replication. Oke, terus fault tolerance. Oh, kalau ada kebakaran atau apapun banjir segala macam ya, kita harus punya backup data, nah, kayak bank, sekolahan, toko gitu ya. Jadi harus ada backup. Oke, jadi ini nggak stabil nih. Misalnya udah kepenuhan berat, kita harus bikin backup. Nah, ini. Ini kemana backupnya? Ke sini. Ah, kita backup ke server satu lagi. Gimana sih? Oh, ke sini. Mana? Meledak. Tadi nggak tahu mesti gimana. Upgrade. Oke. Prosesor. Network upgrade. Network up. Ini servernya semua kita upgrade ke server ya. Jadi networknya biar lebih cepat. Prosesornya juga ditambah. Waduh, oke. Terus apa? Nanti kalau request, itu jadi lebih cepat ya. Oke. Paralisme. Dan ini selesai dulu ya nak ya, load balancing. Oke. Berarti kita mendistribut beban di server. Ini kayak anak kita lagi masuk ke website mana, kalau lambat tuh mungkin usernya pada pakai. Jadi kita harus atur, mereka harus ngatur gitu. Berarti gimana? Oh, nambahin server lagi. Gimana ya? Taruh lagi. Taruh lagi, taruh lagi. Ini gimana? Ini ke sini, 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 ini ke sini gitu. Jadi nggak berat ya? Oke, load balancing. Tapi harus di setiap servernya harus dicek. Harus di apa? Harus di maintain. Kalau tetap aja. Special infrastructure. Ada database, ada gateway. Oke, siap. Kita tambahin database. Klik data tuh. Mana data ini? Sini. Ini juga.
taruh database. Ini juga apa aja sih? Oh, connect server to client. Ini gimana sih? Client yang mana? Ini. Oke, udah. Beres. Mana lagi? Oh, ini. Oh, semua di backup. Yang ini udah. Orange belum ya? Ini ya. Orange belum sama ungu belum ya? Sama kamera putih belum juga nih. Ungu belum ya? Nah. Ungu belum. Oke, udah semua belum? Nah. Wah, nggak cukup. Storage-nya penuh. Bisa nggak? Nggak cukup. Berarti ke sini. Oke, pokoknya terbackup ya. Ah, oke. Kalau nggak cukup, dibagi-bagi. Sekarang kita bikin gateway. Nah, ini udah ada network, sekarang punya gateway. Ini lucu banget ini ya. Terus ngapain? So many clients. Kemana dong? Server berarti kan? Oke, okay. Terus client gini. Ke sini. Connect server to client. Ini. Nah, gimana sih? Gateway to distribute one thing to many clients. Berarti gini. Kan gini. Taruna. Mana ya? Oh, many clients. Berarti kan kliennya harus nyambung dulu ke sini kan? Nggak mau ya nyambung sini? Ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Nah, ini nggak bisa ke sini. Semua harus ke situ. Ya Allah, ya Rasulullah. Terus gimana? Semua ke sini. Tapi koneksi arsitekturnya gimana? Topologinya. Udah gimana dia lah ya? Oke, semua udah. Oh, udah. Beres, tak. Continue. Oh, endless. Ada kuis lagi. Coba kita kuis yuk. Nah, kita kalau mau share screen kasih tahu ya. Oke. Cloud map up to powerful computer server. Three resources, storage, processing, sama networking. What type of upgrade is required to more movies storage network? Oh, prosesor storage lah kalau more more movies mah. What clients do you record upload on? What type of scaling improve fault tolerance? Horizontal. Scaling artikel gitu. Enggak dong, enggak perlu no scaling. How can high availability of cloud resource be achieved? Save data on multiple server. Building to specific task vertical service evaluation. Accessible data replication horizontal vertical. What is the distributor across load balancing?
Masker. Ya. From our of website. Website. Dah submit yuk. Tahu deh benar atau enggak. View score. Itu total poin 12 dari 15. Bener, bener, bener nak kita. Oh, yang salah yang mana? Tiga, tiga yang salah. Oh, ini harusnya vertical scaling. Oh, bener tadi berarti Kak Cika. Ini bener, ini salah. Harusnya data replication. Oh, vertical scaling nggak usah. Yo. Oke, okay, salah salah tiga. Beres, nak. Udah ya, berarti sekarang nak kita mau kerjain yang mana? Ini mau kerjain yang ini nggak, nak? Ini ada intermediate, ada advance, nak. Ada expert. Mau yang mana? Ini asik banget loh. Ini kayak misalnya ini coba ya. Oh, kayak gini, Nak. Run my code. Ih, bagus, Nak. Mau yang ini enggak? Nah, kita share screen, Nak. Misalnya beginner ya, yang hard ya misalnya. Tuh kodenya gini, kalau di run tuh jadi gini, Nak. Bisa bikin huruf. Tuh. Misalnya mau diganti ya, misalnya ini green. Misalnya ini yellow. Misalnya ini red. Ini purple gitu, misalnya warna aja Kak Cika. Beneran berubah nggak? Tuh kan, bisa berubah nak, warnanya. Mau nggak? Yang ini, yang Heroku. Yang ini nih, yang ini. Ini. Nah, ini. Ya, enak. Ini macam-macam loh. Ada beginner, ada intermediate. Ya kayak karakter function lucu loh. Ini kan bisa bikin P itu apa ya? Kan bisa bikin misalnya R ya. Bah, kalau misalnya ada dua misalnya yang sini A gimana? Itu nakuit kan berarti. Oke, back dulu ya. Berarti kalau gitu ini kan cuma satu untuk color ya, gradient, rainbow. Kalau advance ini nggak usah, advance aja. Ih, lucu ini ada yang gerak ini nak, ada animationnya. Ini lucu. Kalau expert apa? Nah ini ada kas kalkulator, lihat yuk kayak gimana. Nah kayak gini, animation total currency Y1 apa in range ini cetak total, coba ya di run dulu ya, 58. Oh total 58 katanya. Jadi tapi nggak bisa bikin input ya, tapi lucu loh nah. Kita bikin apa ya, saya bikin ini deh yang lucu nah. Expert. Tapi ini nama Nakwita. Gimana bikinnya? Ntar. Day still the under birthday. Run my code. 280 day left.
Oh, oke. Okay. Berarti kita bisa bikin gini, Nak. Coba ya tes ya. Ini maka jika di comment out. Kita bikin. Ih, hilang. Oh, kita bisa bisa bikin gini aja, Nak. Ini nggak usah. Ring objek gak ada katanya. Oh, oke. Okay. Nanti kayak gini ya. Baik. Nah, bisa dong. Liatin. Mau nyoba nggak? Pendek aja bisa bilang. Is learning coding. Lucu ya? Stop animation. Nah, gitu. Udah bisa gitu aja sih. Sebenernya kalau kita mau pakai Scratch juga bisa, tapi kan takut nge-lag. Ini matiin aja. Aku tuh aja mau bikin apa? Ini loh, Nak. Tuh. Bisa di setup tau pakai ini. Jadi kita bisa punya device-nya, terus sama kita dibikin bentuknya apa gitu, tinggal nyalain aja pixelnya. Pakai app-nya dia, terus dia nanti nyala. Tuh kayak gitu. Lucu nggak? Tapi intinya sih cuman nyala mati aja sih. Ini kayaknya anak kita nggak suka deh. Ini anak kita mau yang mana? Apa kita mau ngerjain yang ini? Kita coba multiplication ya. Atau yang ini? Juga banyak kerjaan nih buat anak kita. Ini yang mana sih? Oh, design and ask multiplication questions. Tadi kayaknya Nak kita udah pernah ya. Jadi yang ini deh kalau gitu. Nak ini Nak. Mau nggak? 28, 28 level. Mau nggak? Yang ini ya berarti ya. Kan ini kan ada kolom sama baris nih. Nah, ini garden kan semuanya. Nah, si airnya itu posisinya tuh nggak pasti ininya. Jadi kita bisa pakai, misalnya kita bilang grid gitu ya. Grid. Ini ada perintahnya kan di sini. Grid. Kolomnya kita geser ke posisi yang ada wortelnya gitu. Start. Tiga gitu, jadi kita nah gitu, jadi dia diwarnain jadi geser kan, nah udah dapet. Nah, katanya ngerti nggak? Jadi kalau ada perintahnya terus kita coba aja ini pakai CSS. Oke, udah sekarang kan maju ke next break next ya. Nah sekarang kan ini nih sekarang posisinya, oh ini taruh bawah ya. Nah kita nggak open cam juga ya. Nah kita di mana sih? Jawab sayangku, kalau nggak chat ngomong atau open cam. Ini kayak gini ya misalnya. Ini kan kita ada garden, ada poison. Nah dia bilang, oh ada weeds nih di corner of the garden. Use grid column start to poison them. Ini ada weed nih di sini di sebelah kanan. Nah kita mau ini tuh kan weed ya. Ini weed. Weed itu apa namanya?
hama ya, tanaman liar ya. Ini mau kita poison biar dia nggak ganggu garden kita. Garden kita kan sekotak ini tuh garden gitu ceritanya. Nah ini geser ke sana, jadi kayak tadi gitu nak. Berarti kalau gitu poisonnya kita grid kayak tadi aja pindahin ke grid 5 berarti ya. Posisinya kan 5 ya. Grid, kolom, kan kolom. Star sama dengan 5 gitu. Eh lupa gimana ya tadi. Oh titik 2 ya. Nah gitu kan. Udah nih di poison berhasil ya. Berhasil. Oke okay, next. Level 2 nak. Dah. Nah sekarang kita mau 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 ngasih air nih ketiga wortel ini gimana nak? Nah dia ada start sama ada end-nya. Jadi kita bisa bilang di sini grid kolom end gitu. End-nya di mana berapa? Berarti di 3 kan? Eh di 4 ding. Sebelum 4 ya. Nah gitu supaya dia semuanya dapat air. Berarti kalau di udah buttonnya udah orange berarti benar. Berarti udah next ya. Oke. Selesai. Nah, sekarang kita atur nih. Berarti startnya dari 2 ya. Ini kan dia di akhirnya di 5 katanya. Oke, sekarang grid kolom. Oh, mulainya dari 5. Berarti start N-nya di mana, Nak? Dia mulai dari belakang. Berarti N-nya di 2 gitu. Ah, udah bener ya. Nah, N-nya di 2. Bener. Next, level 4. Oke, kalau udah selesai nanti kita lanjutin yang stress aja deh kalau gitu. Udah display ya, sekarang water. Oke, start dari 0 berarti sampai 5 dong. Grid. Kalem kan, kalau sampai 5 tuh berarti sampai 4 ya, 5. Sampai sebelum 5 gitu. Berarti sampai 4 ya, grid 4 tuh kayak gini. Ini titik, titik koma, next. Bisa. Yay. Nah, sekarang gimana kalau poison? Grid. Kolom startnya berapa? Nah, start. Wah, oh, bisa pakai negatif loh. Kalau negatif gimana? Nah, kalau titik 2, negatif 1 di mana? Negatif 2, 3, gimana? 4, 5, 2. Eh, grid. Grid start. Ya Allah, salah. Oke. Okay. Min 1. Itu di mana min 1? Min 2. Oh, min 3 mulai dari sana. Oh, min 3 tuh gitu dari kanan. Hitungnya enak. Oke. Okay. Level 7. Startnya 2, N-nya 3 berarti ya. Read, kolom, and 3. Eh, 4. Next. Oh, bisa pakai span. Oh, N gini, span 2 gini. Jadi ditambahin 2. Apa? Asik, asik. Oke, okay, thank you, Nakwita sayangku. Stop, nah kita mau share screen. Silakan yang lain minggir. Oh, lagi ngerjain ini. Ah, thank you. Alright, jadi ketika gue watch sendiri nih. Dan Nakwita lanjut. Ini apa? Oh, for some reason, I can't run without doing math. All right. Disuruh apa? 5 kali 5. If answer correct, kalau ya orang benar. 25 tambah 25, correct katanya. Oh iya benar. Be sure on a drag. Apa tuh kak? Ada animate segala ya? Side run segala. Terserah anak kita deh, boleh ditambahin itu juga. Boleh, boleh, boleh. Oke, bentar ya. Oke.
Keren, keren. Sekarang bikin falling powdersnya. Oke. Set rotation. Oke. Disuruhnya gimana? Kita kedengeran, Kak? Ah, sekarang kedengeran. Ngomong apa nak kita? Bisa kedengeran, Kak? Sekarang kedengeran. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Di mute ya? Oh, yuk lanjut. Nah gitu dong, Kak Cika kan seneng dengar suara anak kita. Kan jadi ada rame, nggak Kak Cika ngoceh sendiri, gitu kayak orang gejels. Nah, kedengeran anak kita kan jadi semangat. Coba ya, ini. Apa di bawah? Tambahin, tambahin. Pinter aja anak kita. Eh, eh. Kenapa, nak? Kenapa, nak? Ih, putus-putus, gak jelas. Your character should display a victory message when they reach the cave's exit. When touching boulders. Huh? Occurs animate side rally. Or side dead. Or stop all. Iya, beda yang kita ya. Terus. Oke, mana? Bisa. Coba di play. I survive. Oh. Huh? Bisa di save. Oke, good. Oh. Eh. Stage Nah, kadang jelas suaranya anak kita tuh. Karena two. nggak jelas. Udah level baru. Alright, apa sekarang? Eh, save dulu. Save before leaving, yes. Hah? Kenapa keluar, nak? Oke. Eh, kemana? Mau cari yang mana?
Edit. Expression, expression. Physics, object, okay. Ah, ya oke, okay, awas, awas jangan, awas jangan kacau jadi bloknya. Oke. Okay. Pilih, ya udah, milih. Dari sok kita yang pilih. Mau mana? Rel Fresh Runner kayak apa Kak? Jika belum pernah coba juga. Arcade. Kenapa hilang? Gak kedengeran sayangku. Cuma gini, habisnya gitu, nggak ngerti, nggak tahu ngomong apa. Ketik. Ah, Acik pilihin. Ini berarti nah kita tuh ngomong ini apa kok kayaknya rame. Ini kayaknya rame, aku nggak tahu apa. Nah, kita pilih sendiri ya, itu coba. Atau ini. Yang itu nggak mau ya, pixel art ya. Enak ya. Nggak mau. Kau udah share screen up. Sambil Kak Cika pilihin lagi deh. Kali aja gak mau anak kita itu. Ini gak mau gak ya yang ini ya. Karena Kak Cika cek dulu. New graphic library. Oh, ini terlalu terlalu pusing lah kitanya pasti. Enggak, ini enggak. Coba ya yang itu cobain dulu nak, lihat dulu kalau oke kita kerjain. Apa pakai Carla ya? God spells. Continue. Continue. Okay. Continue. 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 Di apalah lama. Lama males. Save page. Commander. Udah anak, udah pilih. Nggak mau. Ini aja deh lucu. Oh, kacau lagi cek satu lagi. Sabar. Bikin robot. Tapi dia gak ada simulationnya. Ah, gak mau. Aneh. Oke, okay, Roboland, Silent, Froggy. Super slow. Enggak. Kebanyakan pakai itu.
Pakai scratch. Kita nanti nge-lag lagi, tunggu ya. Card quill. Jika lagi nyari yang kita suka, data superpower mau nggak ya? Data power, cepat start. Nggak. Input and output unplug, nggak. Code break. Plastic challenge. Enggak. Apa ya? Oh, bikin random story lucu juga ya. Pakai ya loh, nak bikin random story loh pakai Scratch. Itu lucu kali loh. Virtual pet cuma ya ini. Kita coba virtual pet yuk. Coba tapi ini enggak ya? Oh, tapi kita nggak punya bang barangnya. Tak bisa, harus beli dulu. Nggak ada web, nggak ada browser base ya. Nah, kita tunggu. Yang itu aku kita nggak mau yang tadi. Tadi simulator. Tunggu ya. Swimming orca. Pixel puzzle aja yuk. Ini kayak gimana? Ntar bisa nggak ya? Ada ininya nggak ya? Ah, ini sama mamanya tapi nggak ada ininya nak, nggak ada softwarenya, harus manual. Nah, kita nggak suka pasti. Stormy Science apa? Atau nih gini deh, kita lihat ya. Tunggu. Nah, kita tuh kalau nggak salah berarti Pop Monster udah belum kak? Mau nggak yang ini? Nah, kita mau coba ini nggak? Code Maven mau nggak? Tapi gimana ya? Agak susah nggak ya? 16 younger with help. Mau coba ini enggak, Novita? Nih. Nah itu. Coba ini. Atau kita ini aja nak, kacika tahu lagi. Wait. Dan ada satu lagi. Nah, kita tuh bisa yang IT. Kita cari dulu. Cyber mission. Tradisional itu bukan. Bentar ya, Kak Cika. Oh, ini nih. Ini. Nih, nak, ada lagi.
Ini lah kita kayaknya suka kayak. Nah ini. Enak, satu lagi. Share screen. Nah itu, mau nggak? Tapi itu lebih ke cyber security sih kayak cari misteri gitu. Mau cobain? Dah, udah coba. Share screen enak. Apa Kak Cika nih? Nih kayak gini nih. Yang terakhir Kak Cika kasih tuh kayak gini. Jadi nanti Nakita tuh misteri gitu ya. Kayak ini ada buku, ada apa. Kalau kita begin, ya kan? Dia bilang kayak Joe Berdo. Berdo, and I need your help. Terus dia bilang katanya ada masalah. Rolly was doing Facebook Live last night when the lights went out. Mati lampu. There was a loud noise like slamming door and the video went dead. Who not in the intended. No, he's disappeared and afraid something is afoot. Jadi Rolly hilang katanya. Tapi kita mesti cek gitu. Di sini ada apa yang terjadi. Nah, Rolly has a large family and a lot of friends, but we've narrowed our persons of interest to three. Ada anaknya, ada anak perempuannya, ada anak lakinya, ada Zahri Evans yang mungkin berkaitan sama hilangnya si Rolly katanya. I need you to be my Watson. We found several suspicious messages on Rolly's computer, and I'd like you to review them and determine if they're fake. Nah, kita cek sekarang. Do this message contain any clues? That they or are they just run of the mill physics attempts? Kita cek. Ada email yang mencurigakan nggak? Gitu ya, cek. View the message. Nah ini ya, menurut Nakwita ini mencurigakan nggak dari IRS ke pajak ya, tax. Verify your account. Please do not reply. Missing, we need to reply. Oke, okay. Kayaknya ini oke okay deh. Kayaknya check your selection. Ini ya, kayaknya. Ini. Nah. Apa lagi ya? Kan bener cluenya apa sih? Biasanya ini clue 1, clue 2. Oh, harusnya dia nyebut nama. Grammarnya ada yang salah. Scammer tuh ada yang salah mana? Can file or receive your tax refund. Oh, iya. Sketchy link. Linknya udah pasti ngaco. Signature ada di IRS team. Siapa ini? Oh ya, salah. Typo. Suspicious reasoning, scammer love to explain why they have been marked as don't fail for it. Oh. Oke, okay. Kita cek lagi. Terus kita ngomong sama si Kylie ya, anaknya. Katanya acting normal. Tapi nagih uang $300. Oke. Okay. Protect your mana yang suspicious? Nih, tuh siapa? Ini apa? Ini ya. Ini deh sama ini. Kita cek. Iya bener ya, found ya. Kita menemukan yang mencurigakan tiga-tiganya. Tapi ini reasoning yang kelewat kelima ya. Oh iya ini. Bukan help desk. Iya oke, benar kelewat kelima nggak kelihatan. Coba kita berhasil menemukan dia nggak ya? Oke, sekarang kita ngawancara Rolis.
And his dad obsessed with finding new ways to boost his followers. Rowdy told his dad he need fresh talent to take over. Okay. Mungkin dia gitu. Coba cari. Ini apa? Ini aneh. Kok gini? Ini juga aneh. Aneh apa? Oh iya, greeting kelewat. DR-nya. Sketchy link. Error effect ya. Ya, dapet. Mencurigakan semua ini. Hey, your FedEx package with tracking code. Ah, ini linknya aneh banget nih. It's fake. Yes. Fake dong, abis linknya nggak jelas gini liatin. Mestinya kan apa gitu, FedEx.com or something yang lebih legit itu kan ya, Nat. Oke, sekarang kita ngomong sama Zakari juga. Dia katanya mau berhenti kerja, si Roli. Jadi mungkin beliau mau cari pekerjaan baru, pergi ya. Sekarang PayPal, PayPal mencurigakan nggak? Ini aneh, hai. Ini aneh. Ini nggak. Update required. Safer way to buy online. Ini juga lah semuanya aja lah. Cek. Ya kan? Prom. Reply to-nya. Thread-nya. Oke. Suspicious listening. Ya. Eh, ini not a clue. Maaf, salah Kak Cike. So, tahu kali lah diklik. Pilih the message lagi. Ini mencurigakan nggak? Ini alamatnya gak cocok, kan? Tinggal nyebut nama. Ini www. Mana yang mencurigakan ya? Kayaknya nggak ada. Oh, sketchy ya. Yang mana? Ini ya. Bank of America. Kenapa sketchy ya? Oh. Oh, ini kalau diginiin ke Bitdo. Bitdo. Sebesuk-besuk. Salah. Kita nggak cek. Kalau di hover tuh alamatnya beda. Oke. Okay. 4. Error. Activities ya harusnya. Oh iya bener ada koma. Terus 5. Setelahnya will be paste. Ini kan udah ya place ya. Oh ya udah apalah. Nah, next. Kan dulu ya. Kailing utang ke bapaknya, Rowdy pengen take over kerjaan bapaknya, Zahri itu mungkin bisa aja konspirasi sama Rowdy. Nah, berarti kita cek. Sekarang kita cek. Nah, kita ada yang aneh nggak? Ini apa sih? Lo collect clue. Close. Ini apa? Collect clue. Oke. Kalau Kylie nggak bisa. Collect clue. Collect clue juga. Kacamata.
buku, kolek klub. Apa lagi ya? Scroll apa? Apalagi nak yang bisa jadi clue? Kolek clue. Mousepad. Scroll lagi. Gak ada. Udah continue. Oke, ada clue lagi nggak ya? Collect. Kind of. Nggak ada. Collect clue. Hawaiian sama globe. Foto. Nggak usah. Scroll. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Apalagi dong, continue. Find more clue on the set. Close. Ada yang dicurigai nggak di sini? Oke, collect. I love you. Collect juga. Don't believe everything you hear and only half of what you see, katanya. Oh, kolek clue 047. Apa nih? Ini apa? Scroll. Ada apa lagi, nak? Oh, dia udah dapet penghargaan YouTube, eh. Catch me if you can, kolek. Dia kabur ya? Emang sengaja ya? Bukan diculik ya? Solve the mystery. Jam 10. Oke, kita cluenya dapat ini. Kira-kira dia bersalah nggak ya? Kayaknya bersalah apa inosen ya? Kayaknya Zahri deh. Solve the case. Salah nggak? Bukan ya, siapa dong? Apakah dia pergi semua ya? Kayaknya semua inosen deh. Lihat deh. Dia soalnya punya Hawaiian shirt. Punya buku. Nggak ada apa kayaknya. Kayaknya dia emang pengen pergi ke Hawaii nih. Dia punya Hawaiian t-shirt sama Hula Girl kan. Terus bawa Catch Me If You Can. Kayaknya nih semua innocent. Ya kan? Iya emang. Emang dia pengen pergi-pergi. Ya Allah. Gitu aja ya. Okay. Nice. Udah deh. Nak, atau nak kita pengen ngerjain yang ini? Karena kita nggak suka yang ngetik-ngetik ya. Oke, okay. Kalau nggak suka ngetik-ngetik, kita coba yang ini ya, mau nggak? Biar anak kita nggak bosen. Ini coba. Eh, jangan yang itu, yang ini aja. Ini udah pernah belum sih, enak? Yang... Nah, ini udah pernah belum, Nak? Pokoknya kalau ada masalah security di sini, Nak, kita harus lapor. Kira-kira tahu nggak apa? Hayo, apa yang violating security di sini? Apa ya? Nah, WiFi password nih ada di sini, nggak boleh. Oke, udah ketahuan ya. Ini apa? Kita lihat lagi.
Baca buku. Dia ngapain? Ini ngapain? Ini apa? Oh, orang boleh masuk ke server room. Ini nggak boleh. Oke. Harus ditutup pintunya. Apalagi? Throw eye. Apalagi ya? Nggak boleh ninggalin terminal. Nggak di lock out. Pintu. Lemari. Printer. Ini nih. Ditinggalin nih. Bisa dipakai orang. Harusnya di close. Ya. Ini flash disk nggak ya? Nah. Bahaya. Flash disk tuh gak boleh dipakai untuk ini ya. Baca buku kita marahin nggak ya? Tiga lagi nak. Apa nak? Oh ini. Ini orang ngomong-ngomong di sini tuh ngapain katanya. Dua lagi apa? 1 menit lagi nak kita ya, tolong. Apa? Kacamata. Oh, nggak apa-apa. Iya. Apa dong? Printer. Ini ada sensitif ini. Tuh kan. Ini kita nge-print sesuatu. Nanti yang baca orang lain. Ini apa? Iya, badges. Apa badges tuh apa? Tanda pengenal nggak boleh tinggal begitu aja. Udah ketemu, nak. Oke. Udah ketemu. Kita dapat passcode. Copy close. Terus apa? Kok udah selesai? Udah cuma gini aja. Seriously? Ampun. Kirain ada lagi. Oke, itu udah ya. Nah, berarti kalau itu, berarti yang ini. Yang mana yang di kantor itu ya? Yang ada kantor kita harus itu harus nge-search ada masalah di wifi atau apa gitu, inget gak? Nah kita, oh di sini kayaknya 15 menit lagi nak, mau yang mana? Tunggu ya, loading dulu. Ah ini nak kita mau apa? Office, courthouse, airport, train station, kafe aja ya. Nah ini. Nah. Ini enak. Security. Ini orang kita kalau kita ke ini ya, ke kafe atau ke tempat itu nak kita jangan suka connect ke wifi yang gak kenal walaupun namanya kayak kayak kafe sama kafenya. Kecuali kalau nanya sama ownernya atau petugasnya emang itu wifi-nya mereka misalnya Starbucks atau apa gitu. Kalau enggak orang-orang tuh bisa pura-pura jadi wifi. Nanti data kita dicuri. Ya. Bukan. Ada, kok nggak bisa di zoom in sih? Pokoknya ada orang yang datanya dicuri di sini nih. Ah, ini nggak gede, ini gimana ya? Bisa di zoom gak sih? Zoom in. Ya, aneh banget nggak bisa diklik. Kita ya, aneh terus. Tadi kau udah pilih, lu kecil, jadi gua restart. Oke, something sempit. Nah, ini nggak kecil banget ya. Nah, ini gimana sih cara ngegrok? Ngegesernya. Setting. Ih, aneh. Aneh tar ya, Kak Cika coba pakai browser lain ya. Browsernya lagi nggak ada gitu.
Itu kecil ya? Oke, okay, something suspicious. Oke. Okay. Nih ya, kayak kita mau setting ya. Apa? Oke. Oke, kasih tahu. Kak Cika gantilah, bete. Ternyata. Udah, jangan ini. Udah, Kak Cika cari yang baru. Tidak menarik ini. Oke, kita cari yang lain ya. Ini nah kita nggak mau kayaknya. Ini juga gak mau. Ini kita coba grid light aja gitu. Ini juga kenapa? Jadi ini. Kita lihat mana yang loading duluan. Udah kasih tahu kalau udah balik ya. Sambil nunggu Kak Cika mau buka scratch dulu aja ya. Kalau oh, Nakita scratch yang nge-lag di Kak Cika aja, Nakita mau kontrol nggak? Ya, scratch-nya ada lama. Ini scratch-nya juga lama. Ini juga lama. Allah, semuanya lama. Ah, ini ada. Mereka ketika buka YouTube ya. Ada 10 menit nanti. YouTube. Kita nambahin lagi ya, kalau gitu ya. Ya, kita udah akan nambahin ini kan, coba ya. Kok nggak ngeplay? Kita cek dulu YouTube yang history. Ini ya. Cek udah part 3 dong. Nanti kalau pengen bikin dapur tower defense. Duplicate this switch costume and wait. So duplicate this and then put it under. Then we want to switch costume to costume 2, which is the number 2, and then wait 0.5 seconds. And then duplicate this again. Oke, sambil nunggu ini. Ini lama ya. Oke, tunggu. Kayaknya Kak Cika mau cek tes dulu. Kan? Kok jadi nggak jalan ya? Udah bener.
Five. Oh, nambahin skor itu ya, 321 ya. Oh iya, kita belum selesai yang itu, makanya jadi nggak jalan. Ntar mana? Costume to costume one, or actually three, and wait. Costume one, two, 0, 0. So set the sector. First, show it. In our countdown sprite, you Kalau want nggak to. bisa pakai itu gimana enak sih? Kita nggak usah pakai itu yuk. Then I'll type. Oke, sama Kak Cika dibuang aja ya, yang itu ya. Ini nggak usah ada sprite ini lah. Memusingkan air. Udah langsung aja. Tapi kok jadi nggak jalan ya? What's wrong ya? Nah, kita lihat code-nya. Delete this clone. Set score udah jalan sprite when I say okay. Score nggak ada, ini biasa, ini when the save play ghost effect call show sprout of play lose ini okay. Kenapa nggak mau ya? Oh ini coba when click start countdown. Oh, oke. Okay. Nggak usah pakai start countdown berarti. Oh, ngerti-ngerti Kak Cika. Ntar ya, kita benerin ini dulu ya anak 6 menit. If you're looking for quality online education for your child, Tahu Kak check Cika out kenapa jadi Adaptive nggak Mod jalan. with Gara-gara over itu. 60 hours of Blackboard and Nggak usah pakai itulah, udah cukup. Oke, okay. When click, broadcast play aja. Ah, ini nggak usah jadi ya, udah 5 menit lagi. Nggak usah. Kita benerin coding ini aja ya, anak ya. Ini nggak usah deh, matiin aja, berat. Berarti kita nambahin. Oh, ini. Ini play aja. Udah. Ah, udah aja gini lah. Kan? Oh, gini aja, Kak Cika udah seneng. Nah, nextnya, ini kan udah jadi ya, kalau nak kita mau save dulu. Kalau misalnya nak kita mau share, misalnya mau kita mau mau nyoba, ini Kak Cika share ya, linknya ya, kali. Tapi Kak Cika pengen bikin yang baru, nak. Kak Cika pengen bikin ini. Nah, ini. Next. Oke, nah kita punya ide. Kalau saya nanti Hello. susah, pakai Kak Cika aja nak kita yang kontrol. Kalau misalnya di nak kita nge-lag. Jadi kayak gini nak nantinya. And I will select for the sprite only. So drag a forever loop. And then it's all right. So I think I am going Nanti to kita lihat ya, ini increase the jalan nggak? speed. So maybe from 3 to 4. And try the same turn speed of 6. So let's try it out. Okay, here are our enemies. And Jangan. I think a turn speed of 6 is working fine. So I'll leave it at that. And there we go. All right, cool. So now we have a simple and very customizable enemy movement system along with our track. Anyways, that's it for this tutorial. If you enjoyed it, then give it a thumbs up and subscribe too. Ayo nggak sempet eh sekarang. For this part, we are going to put this under a when it starts at club. Areh Kak Cika, hai ini dulu. Kita screenshot lah biar semangat. Oke. Nah pengen kayak gitu. Nah kita ada ide nggak? Sebenarnya ada lomba ya, nak scratch bikin game scratch atau ini apa Roblox? Tapi kan nah kita belum belajar yang itu. Bisa aja sih kalau kita mau ikut, tapi pikirin lah. Nih kayak ini ada lomba sebenarnya. Nah, kita mau ikut nggak? Nih, persyaratannya.
Karena kita mau ikut, kita pilih topiknya, mau nggak? Nih, scratch-nya kelas 1 sampai 3, 4 sampai 6. Roblox 4 sampai 6, 7 sampai 9 SMP. Nah, kita berarti mau ikut nggak? Nah, topiknya itu ini. Mau. Kita bikin game yang itu, nak. Nih. Misalnya bikin game tentang poverty, zero hunger, good health gitu, quality, climate gitu. Kayak misalnya game tentang polusi udara kek, tentang kebakaran hutan, atau sampah gitu-gitu. Nggak, mau nggak? Ya, Roblox padahal bisa banyak bikin game loh. Ya, sampai Januari sekarang bulan apa? November, Desember. Ya. Karena Roblox asik nih, misalnya bikin apa ya? Bikin misalnya memadamkan kebakaran hutan gitu, atau misalnya polusi udara, simulasi apa polusi udara gitu kan? Kalau banyak mobil jadi naik. Ya. Ya, kasihan anak kita. Mana emoticon ketika hilang lagi? Mana? Baik. Ya. Jadi nggak bisa ikut ya? Kalau mau kasih tahu ya. Itu kan ini pendaftaran kan. Ada kode diskon early bird. Dapat beasiswa, ada cara pendaftaran juga. Nanti lokasi ada di sini, ada final. Aduh, maaf. Ada submission. Nah, kita bisa bertim atau mau sama teman-teman gitu. Ya, ada sistem kompetisi segala sih. Gak mau ya? Mau. Oke. Sampai minggu depan. Makasih ya, Nafita ya. Yang sabar ya. Jadi gak bisa ikut lomba. Berarti Kak Cika tanya Mam. Mamanya Nafita. Roblox. Ya, mau foto gak? Tapi tadi nggak mau open cam. Dadah. Dadah. Oke. Dadah, mau open cam, mau dadah nggak? Mbak. Ah, dadah. Senyumnya gimana? Makasih. Dadah kita. Baik-baik ya. Thank you so much, kita. Dadah.